Ketua Forum Peduli Kemanusiaan Kabupaten Jayapura mengatakan pihaknya batal melakukan aksi demo di kantor DPRD Kabupaten Jayapura karena salah satu anggotanya mengalami musibah. Sehingga pihaknya melakukan audiens dengan Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Clemens Hamo SIP, untuk menyampaikan bahwa aksi demo mereka akan dilaksanakan minggu depan. Kita sampaikan nanti minggu depan baru kami datang secara resmi baru sampaikan. Itu kita menghormati laporan kami datang sampaikan. Jadi kami minta maaf, Pak Ketua juga sampaikan ke kawan-kawan DPR, Pak Ketua punya. Jadi kami dengan terpaksa untuk tunda. Tapi minggu depan pasti kami datang. Mungkin hari yang sama. Mudah-mudahan tidak datang. Itu yang terbaik. Mungkin itu ya atas nama lembaga ini. Ini juga memberikan apresiasi dan semua anggota tadi ada semua ada. Tapi kita didatangi oleh teman-teman DPR Sarmi. Sekarang mereka diskusi dengan itu di atas. Anggota semua di atas. Ada banyak orang juga ada anggota DPR Sarmi datang. Mereka konsultasi tentang Undang-Undang 23 2014, PP 12 tentang tata tertib DPR. Jadi mereka konsultasi di sini. Jadi semua anggota dan di atas. Tapi saya turun di sini untuk dengar informasi itu. Jadi kalau tadi kan lembaga untuk apa rakyat punya, jadi semua aspirasi ke sini lewat sini, tapi bukan kita berantuk sini, berantuk kan ada ya, ada jalan-jalan di sini ya, kita lewati dan kita lakukan. Nah, kita sedang berjuang dengan asosiasi Depresi Indonesia undang-undang otsus ini. Saya juga sebagai asosiasi DPR Setanah Papua sebagai sekretaris, kita sedang memulih untuk kalau revisi undang-undang otsus ini terjadi harus ada kursi otsus di Kabupaten Kota, bukan hanya berlaku di provinsi. Kemarin kan di provinsi dilantik 15 kursi setiap itu kan. Ini juga harus berlaku. Sedang kita perjuangkan untuk kita maaf kenyataan yang terjadi hari ini yang mungkin terlurus mendominasi pemilihan Papua dan Papua Barat. Tapi dengan perjuangan kita sekarang kita tolong ini kalau kita karena politik bagi kami dan wajar politik itu kepentingan. Banyak yang nanti merasa terganggu. Kalau aspirasi yang tadi Pak bicara mengenai keterwakilan orang asli Papua dalam otsus di kabupaten kota, kami dari forum sangat mendukung penuh. Karena itu hal yang harus dari zaman otsus. Cuma kami di forum tidak bicara masuk sampai ke hal-hal yang tidak politik. Aspirasi kami minggu depan juga tidak ada menyangkut hal-hal politik. Karena nanti banyak yang merasa terganggu. Jadi kami menjauh sekali dari hal-hal politik. Kalau yang kawan tadi punya ini, saya secara politik saya sangat mendukung penuh. Dan itu harus bagaimana kawan sebagai sekretaris asosiasi DPR RI Kabupaten Kota Provinsi Papua, itu kawan berjuang terus. Dan saya makasih banyak. Tapi sebelumnya kepada teman-teman kota dulu supaya sebagai bukti untuk kata sudah ketemu teman-teman semuanya. Tiga, ulangi satu, dua, tiga.
penundaan aksi demo hari ini karena ada teman kami dari Forum Kemanusiaan, anaknya meninggal. Kami hari ini tunda. Kami datang ketemu Ketua DPR dan sudah sampaikan secara resmi. Kami juga pada kesempatan ini menyampaikan kepada Ketua DPR dan seluruh anggota DPR Kabupaten Jayapura yang sudah meluangkan waktu untuk menunggu kami, menyampaikan aspirasi kami hari ini.